Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Penyanyi Saida atau nama sebenarnya Siti Nur Saida Tarudin menamatkan zaman janda selepas bernikah dengan lelaki pilihan hatinya pada Ahad, 12 Disember 2021. Berita gembira itu dikongsikan adiknya yang juga penyanyi tersohor negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Namun, menjadi tanda tanya kepada netizen apabila Saida mengambil keputusan untuk merahsiakan perceraiannya bersama bekas suaminya untuk perkahwinannya yang kedua bersama dengan Hafiz Cemat. Sekian lama berdiam diri, wanita berasal dari Temerloh, Pahang itu tampil untuk memberi penjelasan bagi perkara tersebut. Menurut Saida, dia mengambil keputusan tersebut bagi menjaga nama baik bekas suaminya serta mengelakkan perhatian media terhadap anak-anaknya serta menjawab bahawa perceraian tidaklah perlu dihebohkan kerana ia melibatkan air muka dan maruah pelbagai pihak. Tambahnya lagi, keputusan berdiam diri juga diambil bagi menjaga hati keluarga bekas suaminya itu supaya tidak terasa hati. Apabila ditanya mengapa pula menguak-uarkan berita perkahwinan terbarunya itu, dia berkata ianya penting supaya tidaklah timbul sebarang fitnah di antara dia dan suami baharunya itu. Ia juga bertujuan bagi memberitahu semua pihak bahawa hubungan mereka adalah halal dan sah di sisi agama. Saida pernah berkahwin dengan Muhammad Azali Yahya Zikri pada 14 Disember 1996, sehari selepas beliau meraikan ulang tahunnya yang ke-20, namun bercerai dengan cara tebus talak pada 7 Oktober 2011 selepas 15 tahun melayari bahtera perkahwinan bersama sebelum berkahwin dengan Hafiz Cemat pada 5 Oktober 2016 dengan sekali lafaz. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.